kakak-kakak semuanya, selamat pagi dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Hasna. Nama saya Laurentius. Nama saya Syahrul. Nama saya Raja. Kami dari kode pangkalan D ingin mengajak kakak-kakak semuanya untuk mengenal desa wisata Grogol di daerah Seyegan. Penasaran kan apa isinya? Ikuti kami ya. Desa Grogol ini berdiri pada tahun 2001 dan setelah berjalan sekian tahun, di penghujung 2012 mereka menambahkan satu objek wisata baru, yaitu kekayaan alam. Desa Grogol ini terletak di Dusun Margodadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahu nggak sih, Desa Grogol ini berdirinya itu gara-gara benar gagasan dan obrolan dari para petuah yang tinggal di sini. Potensi yang ada di wisata Grogol saat ini dibilang lengkap, seperti wisata alam, kesenian tradisional, dan outdoor. Sudah berencana memiliki kegiatan outing, wisata Grogol ini sangat sangat cocok untuk Anda menggelar kegiatan outing, seperti yang Anda lihat di depan saya ini. Tahu nggak sih yang bisa dilakukan di wisata Grogol ini? Banyak banget. Ada outbound, susur sungai, perkemahan, bisa survival kecil-kecilan, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari kampung wisata Grogol ini yaitu keadaan alam yang masih asri, terus masih terdapat banyak sumber air yang alami. Tapi di sisi itu banyak juga sih kekurangannya. Itu salah satunya akses jalan yang sulit, kemudian jarang diketahui oleh orang lain, dan beberapa yang bisa sangat merugikan. Makasih.